Salam sejahtera, satu berita baik dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Akhirnya Samsul Yusuf mohon maaf kepada ibunya. Berita penuh, Samsul Yusuf tak mau cerai, mohon maaf pada ibu. Kuala Lumpur, Pengarah Samsul Yusuf, 39, mengakui perkawinan mereka dengan Ira Kaza adalah atas pilihannya sendiri. Namun sedih dengan penerimaan ibunya Datin Fatimah Ismail terhadap pernikahan itu. Walau bagaimanapun, dia tidak pernah berasa sakit hati dengan segala tindakan ibunya, itu karena apapun yang berlaku, pasti ibunya tetap dan menganggap ini sebagai ujian hidup. Saya sudah memilih dia dalam kurungan Ira. Kemungkinan apa yang diinginkan ibu, dia mau saya menceraikan istri saya dalam kurungan Putri Sarah Liana sekarang ini, tapi saya tak boleh buat begitu. Saya mohon maaf kepada ibu. Jadi saya tak ada pilihan sekarang. Mudah-mudahan masa akan menentukan segalanya antara saya dan keluarga. Sekiranya agama dalam kurungan Islam menetapkan bahwa permintaan kebenaran ibu adalah rukun wajib untuk berkawin, saya akan berbuat begitu, katanya ditemui pada majelis sidang media khas diadakan semalam. Samsul berkata dia tetap berlapang dada dengan apa yang dilaluinya ketika ini, terutama masalah rumah tangga dengan istri pertama, Putri Sarah Liana, yang masih lagi tidak berpengujung apabila terlalu banyak perkara didedahkan di media sosial. Saya faham sebab ibu mesti dia sangat sedih. Saya juga faham ibu terluka, tapi kalau boleh jangan dikongsikan di media sosial. Ini bukan permainan hendak suruh sokong istri kedua atau pertama. Macam saya cakap, ibu tak tahu cerita sebenar. Saya minta maaf ibu, katanya. Samsul berkata dia juga ada menghubungi ibunya, namun situasi sangat antara mereka masih belum reda dan perlukan masa untuk pulih lagi. Katanya sebagai anak dia tetap menyayangi dan menghormati ibunya itu. Saya masih ada hubungi ibu, tapi tak perlu cakap. Semua orang tahu ibu marah saya. Sebagai anak, saya memang sedih, tapi tak rasa sakit hati pun. Ibu cakap saya kena sihir dan macam-macam lagi, tapi saya sudah buat solat istikahar. Orang cakap Ira adalah orang yang buat dalam kurungan sihir, tapi keputusan ini dalam kurungan berkawin dua memang saya yang pilih, katanya. Sebelum ini Samsul turut memfailkan permohonan terhadap Putri Sarah di Mahkamah Rendah Gombak Timur kemarin. Walau bagaimanapun, semalam Putri Sarah juga memfailkan yaitu had dana, yaitu hak penjagaan anak terhadap dua cahaya mata mereka. Saikul Islam 6. Salam sejahtera, satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Cosmo.com. Samsul nafi dakwaan setubuh luar nikah, Ira Nasaman Jawi. Kuala Lumpur, Pengarah Sensasi Yusuf Aslam menafikan dakwaan istri pertamanya Putri Sarah bahwa dia melakukan persetubuhan luar nikah. Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf, 39, berkata tuduhan itu sama sekali tidak berasas
dan dia turut mempersoalkan ketulusan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam kurungan Jawi. Tambahnya, kes tersebut masih dalam siasatan di bawah Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah, di bawah Section 23, Persetubuhan Luar Nikah. Saya menafikan apa yang Putri Sarah dakwa tentang saya dan istri kedua dalam kurungan Ira, melakukan persetubuhan luar nikah. Meminta maaf cakap. Jawi ini ada banyak masalah sebenarnya berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya. Kenyataan-kenyataan yang telah benar dan mungkin ada unsur-unsur rasuah, saya berkawin dengan Ira pada 6 Januari, itu adalah tarikh saya bernikah. Dan syukur dalam kurungan perkawinan kami telah didaftarkan secara sah di sini, dalam kurungan Malaysia pada 20 Januari 2023. Katanya pada sidang media tergempar sebentar tadi. Menurut pengarah film Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan Itu Lagi, tindakan undang-undang terhadap Jawi diambil berhubung siasatan persetubuhan luar nikah yang didakwa istri pertamanya itu. Saya masih lagi suami Putri Sarah. Saya masih sayangkan dia dan masih berharap dapat berbincang dengannya berkaitan konflik rumah tangga kami. Pada masa sama, ini juga sebagai satu teguran buat Putri Sarah bahwa saya masih suaminya, ujurnya tegas. Selain itu, Samsul melalui peguamnya, dikenali sebagai Amar, berkata istri kedua aktor itu yaitu Ira Kaza juga bakal mengenakan tindakan saman terhadap Jawi. Semalam, Samsul diwakili peguam Azmi Muhammad Rais memfailkan permohonan terhadap Putri Sarah dan memberitahu tuntutan dibuat bukan sebab mahu membalas dendam, sebaliknya menyelamatkan rumah tangga. Dalam tuntutan tersebut, Samsul mendakwa istri pertamanya itu menjalinkan hubungan cinta dengan bekas kekasihnya yang merupakan suami orang. Rentetan itu, Putri Sarah pula membuat serangan balas daripada apabila mendedahkan suaminya dan madunya, Ira Kaza sedang disiasat di